Banche adalah sebuah bisnis kuliner yang berupa healthy rice bowl dengan konsep fusion food yang menggabungkan cita rasa lokal khas Indonesia, dikemas dengan penampilan ala Korea atau bibimbap yang menggugah selera dengan harga yang terjangkau. Banche didirikan pada bulan September 2018 oleh beberapa mahasiswa jurusan manajemen bisnis ITS berawal dari mata kuliah penciptaan usaha baru. Banche diambil dari bahasa Thailand yang artinya sikat, terinspirasi dari kata orang Jawa yang apabila ada makanan mereka berkata, "Sikat aja bro," dalam artian langsung habiskan makanannya dengan lahap. Logo yang kami gunakan ialah sebuah ilustrasi pria gemuk yang ceria dengan tulisan Banche di bawahnya, serta slogan "Yuk makan yuk" di atasnya. Kalian penasaran kan apa aja isi dari Banche? Banche itu bisa dibilang paket komplit. Bayangin aja ada nasi, ayam, jamur, petel crispy, buncis, sama wortel dalam satu porsi. Nah, bahan-bahan ini kita masak selalu dalam keadaan fresh, karena kita belanja pas sebelum kita masak. Itu tadi juga termasuk salah satu keunggulan dari Banche. Selain itu, kita rasa Banche yang beragam, membuat Banche memiliki rasa yang khas jika dibandingkan dengan produk lain. Customer segment, laki-laki dan perempuan berusia 15 hingga 40 tahun yang sedang lapar. Value proposition, healthy food dengan penyajian yang higienis memadukan cita rasa Nusantara dengan packaging rice cup yang unik. Channels, direct, membuka booth penjualan Banche rice. Awareness, menggunakan sosial media Instagram, LINE, dan WhatsApp sebagai media promosi dan sharing. Evaluation, menerima kritik dan saran dari konsumen mengenai cita rasa, packaging, pelayanan, dan lainnya. Customer relationship, transaksional, beli putus saat itu juga. Community, membuat komunitas pencinta rice bowl. Creativity, ada produksi, memasak, dan marketing. Dengan key research, ada sumber daya manusia, intelektual, dan teknologi. Key partners, produsen pentol, toko sayur nomor 6 Pasar Pabean, kios ayam Pasar Pabean, dan rumah plastik. Cost structure, ada fixed cost berupa pembayaran listrik, air, dan lainnya. Dengan variable cost merupakan bahan baku. Revenue streams, kita mendapatkan hasil dari pendapatan penjualan. Keunggulan Banche Rice yang pertama adalah healthy food dengan penyajian yang higienis dan praktis karena menggunakan cup dengan tutup yang rapat sehingga terhindar dari